Ruben Onsu ungkap perubahan Ayu Ting Ting setelah dilamar Letu Muhammad Fardana. Presenter Ruben Onsu mengungkap perubahan diri Ayu Ting Ting setelah dilamar oleh Letu Muhammad Fardana. Dia menilai Ayu Ting Ting makin tampak bahagia sejak lamaran tersebut. Kebahagiaan Ayu sudah tampak terlihat, kata Ruben Onsu di kawasan Jakarta Timur baru-baru ini. Suami Sarwenda itu memuji Letu Muhammad Fardana yang mampu membuat Ayu Ting Ting lebih fresh dan bahagia. Oleh sebab itu, Ruben Onsu turut senang melihat perubahan diri dari Ayu Ting Ting. Aku sebagai orang yang dekat bahagia melihatnya, beber host Brownies itu. Menurut Ruben Onsu, Ayu Ting Ting masih merahasiakan rencana pernikahan dengan Letu Muhammad Fardana. Dia menyebut penyanyi dangdut asal Depok itu belum bercerita banyak mengenai calon suaminya. Enggak ada bercerita, tambah Ruben Onsu. Diketahui Ayu Ting Ting telah dilamar oleh Letu Muhammad Fardana pada Februari lalu, keduanya dikabarkan bakal melangsungkan pernikahan pada tahun ini. Akan tetapi Ayu Ting Ting masih membungkam soal rencana pernikahan dengan Letu Muhammad Fardana.